Lo tau Nigel Nus gak Nigel Nus? Nigel Nus? Gimana tuh? Gue yakin sih? Gak tau. Nama belum doang jeprut, tapi gak tau. Jelas tahu nggak lo? Negatif. Gua tahu. Negatif. Emang dulunya kamu kerja di polisi pernah? Enggak sih. Kok kamu bisa bahasa itu? Aku aja nggak bisa. Aduh, duh, 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 duh. Goblok. Hari-hari. Tolongin gue, jeprut. Nah. Udah panggil IMS belum? Yuk. Ya udah, kita kesana aja. Di rumah sakit nggak bisa panggil di sini. Gendong aja gendong. Masukin nggak? Nggak bisa, masalahnya nggak ada kunci mobil gua. Hah? Nggak bisa tuh. Deketin dulu, deketin. Entah. Hadapin gua ke mobil. Ada. Coba. Tetep nggak bisa. Udah panggil IMS aja. Udah, ntar gua bawa. Gara-gara lu sini, Sam. Anjing gua bangke. Ah. Makanya pakai seat belt. Gue udah pakai seat belt, cuman seat belt mobil gue tadi rapi ya. Anjing, paling rapi ya gue. Halo Pak. Halo Pak. Nih Pak. Orangnya... Kenapa nih temen? Nggak pakai seat belt. Jadi aniaya Pak sama si Asep. Bohong. Bohong anjir bangke. Ini fitnah goblok. Makanya pakai seat belt naik mobil tuh. Bohong, Pak. Ya korban penganiayaan, Pak. Anjir. Lihat aja tuh mobilnya nabrak tiang listrik. Aduh, gimana Pak keadaannya Pak? Baik Pak, aduh terima kasih banyak Pak. Dan Bapak itu siapa tadi, Pak? Saya mau cerita itu kakinya udah saya kompres, udah saya ulesin trombokop juga. Kalau memang ada rasa sakit lagi bisa langsung datang ke rumah sakit Pak ya. Baik Pak, sudah Pak cukup. Halo? Halo Bu. Aku, Bu. Kami berdua Pak mudah. Doi, Dokoi, siapa ya? Aku lupa namanya susah. Kodoi. 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 Ya betul, Bu.
Gimana Bu jadinya, Bu? Gimana? Udah ini Pak Bak. Kata yang nomor handphone 10.000 itu katanya saya suruh di sini. Cuman saya udah hampir 24 jam nungguin di sini enggak ada. Sebentar saya telepon. Baru 2 jam, hei. Anak babi-babi-babi-babi-mu. Halo, Pak. Pokoknya saya mau nuntut orangnya. Halo. Saya di sini udah nunggu 24 jam. Mau saya tuntut itu orang. Itu siapa yang nyari aku tuh barusan ya? Itu lo begitu, Sep. Enggak mendukung gua. Emang lo mau di sini nunggu sampai 48 jam? Ya, enggak sih. Tapi Anma jangan gitu sama cewek, hei. Gak peduli. Gian gua gak tertarik dengan perempuan dan laki-laki. Gua tertariknya dengan duit. Kalau gua punya duit, gua bisa beli segalanya, Sep. Jangankan wanita. Pulau pun saya beli. Betul. Betul, Sep, betul. Gua pokoknya gak mau lagi menyembelih bedul. Bau. Bedul babi. Iya, bedul. Mereka lagi datang ya? Iya, Bu. Kita okay. Tunggu. Katanya ini tadi mereka nunggu ojek lama. Dengan ibu siapa ya? Aku Noise. Bapak siapa namanya? Asep Jukut. Apa Asep Jukut? Jukut. Hah? Jukut. Namanya? Aduh, Bu. Apa? Ngomong gitu. Kodoy. Apa Kodoy belakangnya? Aduh. Nama. Jemput. Jepun. Jakut. Benar. Aduh, Bu, itu lagi. Dia lagi jepun. Dia Asep. Dia Asep apa? Ya udah, enggak apa-apa. Aku panggil kamu. Oh, Jepun. Aku Asep. Tahu enggak aku dengernya Asep apa, Asep? Apa? Jepun. Bukan. Dan Bu, saya lagi ngambil lapas bentar. Ya, enggak boleh gitu kamu, Kodai. Saya pukul kamu. Enggak, namanya Asep Jeprut. Oh iya. Hai Asep. Halo. Kamu mau jadi reporter juga? Boleh. Ayo sama Kodoy. Oh, kamu temannya Kodoy kah? Iya, Bu. Iya, sebenarnya diri aku. Bukan musuh. Mampus kau Kodoy. Mana ada sih? Mana ada musuh? Dia bilang kamu waktu itu yang kerja babi juga bareng-bareng. Ada dia enggak sih? Enggak ada ya? Gak ada. Yang penusukan itu gak ada. Gak ada, ini loh Seth. Yang aku tuh disangka babi sama orang. Iya. betul kak. Yang aku disangka babi itu loh. Yang mau disembeli sama orang. Oh, dia yang nyangka kamu babi. Bukan, ada lagi. Oh, kirain. Ini aku baru dipertemukan dengan dia oleh Tuhan. Soalnya dia itu saudara tiri aku dari kampung. Hah? Lu bisa gak ganti nama, jangan Jeprut. Ya gimana ya, dari akhirnya begitu. Gua gak tahan gua mau nyebutnya. Hei, jangan berantem di sini. Kenapa pukul gua? Sakit. Kante-kante, mukul orang. Jangan dong begitu. Udah. Ini temannya Udang ya, yang kemarin. Yang mana bang? Udang, halo? Udang ya, jago itu bawaan Udang. Yang mana itu Abdul? Ah? Abdul. Oh. Ini siapa nama? Iya, ini siapa namanya? Aku Kodoy. Oh, beda. Kodoy, bang. Bang. Oh, Kodoy. Ini ngapain di sini bang? Ya, aku di sini suruh siapa itu ya, namanya? Yang nomor teleponnya 10.000. Oh, itu bawaan jagung nyuruh datang ke sini. Iya, betul bang. Soalnya aku di sini mau melamar kerja. Oh, aku udah nggak mau lagi.
Udah gak mau lagi sebelum kerja tempat babi, bau. Oh, sebelum kerjanya babi. Udah ini belum? Apa? Udah lulus dari sekolah? Belum. Makanya aku ini kesini mau menanyakan terlebih dahulu apa aja persyaratannya. Wow. Pengalamannya udah sampai berapa itu waktu kerja babi? Kerja babi aku udah pintar sampai 4. Nah, kalau udah sampai 4 seharusnya udah bisa lulus itu. Aman sih. Oh, 4 itu udah lulus jatuhnya. Udah bisa baik. Aman. Yeah, ini abang satu lagi kenapa? Mau juga kah? Iya, Bang. Ini siapa namanya? Kalau ini kan siapa tadi? Kodoy. Kodoy dongkrak. Kodoy. Kalau yang satu lagi? Asep Jeput. Asep? Jeput? Jeput. Jeput atau Jepun? Jepun. Asep apa namanya? Bentar. Asep Jemput. Bentar Bang, aku lagi ini iya, lagi pernapasan iya. Bentar. Bentar lagi pernapasan. Bentar Bang Wawan, aku lagi nanya ini katanya. Oke, boleh. Oh, Asep Jemput. Mana ini? Direksi kita mana? Direksi enggak tahu, tadi nelpon aku Bang Wawan. Katanya nanti ada orang yang mau daftar, mau interview buat jadi reporter. Oh, ini nah, siapa? Aku cek ternyata mereka. Oh, tunggu bentar ya. Bang, aku ingatkan kembali. Kalau mau tahu nama belakang dia harus ngambil napas belakang dulu. Iya. Jeprut itu tadi udah aku dengar. Asep Jeprut sama Kodoy Dongkrak. Iya, betul, Bang. Oke. Siap. Bentar ya. Bye, Bang. Nanti habis ini ke pemerintahan ganti nama ya. Jangan Asep Jeprut. Ya gimana ya, darah yang begitu sama emak gue dikasihnya begitu. Setidaknya lo kalau minta nama itu pilih-pilih gitu loh, kan ada ABCD. Emang kenapa Jeprut itu kenapa? Jeprut itu, kita tahu ini gak bentar-bentar. Enggak, serius aku gak tahu Jeprut itu apa. Jeprut itu semacam kayak kata terhampar dengan petir. Hunter kena pentir. Jeprut. Gak gitu, hei. Ya sudah deh, saya juga mau menjelaskannya. Agak mengambil bingung. Apa. Bingung. Gitu pokoknya. Gak bingung. Ya, namanya siapa nih? Kalian siapa? Tanya dulu dah. Namanya abang, siapa? Abang nanya ini dulu, Bang. Hah? Namanya siapa? Asep Jeprut, Bang. Asep Jeprut. Yep. Yang ini? Yang ini? Oh, yang ketawa itu. Yang rambut ayo. Ungu lagi. Nah, Pak Direksi. Ini Pak Asep Jeprut. Pak Direksi udah tahu dia, Pak Direktur. Bener banget aku lagi ngambil nafas. Bang. Pak Direksi. Pak Direksi. Nyarinya yang bener dah, Pak. Anjing semua nih. Apa? Aduh. Siap ketua. Tumpah ketua. Tumpah bentar. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Apa dia ngomong apa, Kodoy? Aduh, enggak. Aku tadi melamun. Aku lagi ngambil napas soalnya menyebut nama dia aku enggak kuat. Kamu udah masuk lagi belum? Aduh. Oh iya, tadi pingsan. Ben, di mana Ben? Iya, Bang. Ini di apart. Apa di mana? Aduh. Udah. Aku di apart. Di habis ini kita ke pemerintahan, Bu. Kalau sumpahnya ganti nama bisa enggak ya? Pemerintahan. Apa dong aku punya mobil warna merah? Nama. Oh, di mana? Nama dia bisa bikin saya bengeng, ya, Bu. Biasa. Mau rumah apart. Aduh. Anjing juga. Pemerintahannya ya? Enggak apa. Nanti kita ganti nama ya, Jeprut. Maksudnya mau OTW. Tuh ada lagi pakai nama begitu. Orang tua lu pasti kasih pilihan halo, buat namamu lo. Entah orang tua gua gak bener tuh. Noise. Ini ada warga yang mau ganti nama bisa gak? Mampus lo. Kagak. Wali kotanya ada gak? Astagfirullahaladzim.